البدع والأهواء، أهل البدع الأكاديمية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang syarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalal Fauzan ashabahullah, ada dua pertanyaan. Siapkan jawabannya. Pertanyaan yang pertama, siapakah sosok para sahabat yang dikenal dengan Al-Khulafa Ar-Rashidun? Antum, Imran, siapa itu sahabat dikenal Al-Khulafa Ar-Rashidun? Pemimpin-pemimpin yang empat yang terbimbing, dibimbing, dapat bimbingan. Halo? Naufal, Al-Khulafa Ar-Rashidun siapa mereka? Ada empat kan? Siapa itu? Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib. Dua lagi. Setan kalau ketemu lari, takut dia setannya. Umar bin Khattab. Satu lagi. Sudah tadi. Yang menemani hijrah Rasulullah dari Makkah Madinah. Satu lagi. Ingat Hizam, Abu Bakar Siddiq Anhu. Jadi kalau antum bertanya siapa Al-Khulafa Ar-Rashidun, khalifah yang empat, barakallahu fiik, yang diurutkan secara keutamaan dan juga tingkatannya, pertama Abu Bakar Siddiq diurutkan, kedua Umar bin Khattab, ketiga Utsman bin Affan, ketiga keempat Ali bin Abi Thalib, itu dikenal Al-Khulafa Ar-Rashidun. Pertanyaan kedua, siapakah al-asharah al-basharuna bil jannah? 10 orang yang dijamin masuk surga. 10 aja yang disebutkan dalam hadis itu. Adapun yang lainnya, riwayat yang lain lebih dari 10, lain lagi pembahasannya. Cuman ada nas khusus. Nas khusus di dalam hadisnya Abdurrahman bin Auf dari Rawi Tirmidzi. Disebutkan di sana 10 orang dijamin masuk surga. Dikenal dengan al-asharah al-basharuna bil jannah. Coba sebutkan Nazril. Bismillah. 10. Abu Bakar. Urut-urut yang urut. Yang ini urut yang empat ini. Umar. Utsman bin Affan. Ali bin Thalib. 4. Lanjutkan. Kurang 6. Talhah bin Ubaidillah. 5. Kurang 5 lagi. Zubair bin Awam, terus Sa'id bin Zaid, ayo. Sa'ad bin Abi Waqqas, ayo. Kurang dua lagi. Abu Ubaidah bin Jarrah, satu lagi. Abdurrahman bin Auf. Dihafalkan itu ya. Al-Asharah al-Mubasharun bil Jannah. 10 orang yang dikasih kabar gembira masuk surga. Caranya mudah. Antum hafal 4 sudah. Simpan 4 ini, tinggal 6 yang antum hafal. Iya kan? Sudah dapat 4 kan? Al-Khulafa Ar-Rasyidun 4. Tinggal 6. 6 ini tinggal antum kondisikan. Pertama mungkin misalkan Zubair bin Awam. Iya kan? Talhah bin Ubaidillah. Kemudian Abdurrahman bin Auf. Baru sinnya 2. Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid. Yang terakhir siapa? Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Selesai. Mafhum? Nah, itu dikenal dengan Al-Asharah Al-Mubasharun bil Jannah. Berikutnya, karena mudhakarah seperti ini penting. Hayatul ilmi mudhakarah tuh, hidupnya ilmu yang ulang-ulang. Ilmu kalau gak diulang-ulang gak hidup itu loh. Kullama takarrar. Apa? Kullama takarrar. Takarrar. Semakin diulang-ulang semakin melekat. Itu seharusnya. Nah, pertanyaan yang berikutnya, mana yang lebih afdal, al-muhajirun atau ansar? Endak ya al-akh Muhammad Kaldin, yang afdal al-muhajirun atau ansar?
Al-Muhajirun. Kenapa? Itu penting, kenapanya ini. Sudah kita lewat berkali-kali enggak? Sudah kita lewat berkali-kali ini. Cuman tinggal ngulang kembali. Kenapa? Kenapa? Taat. Yang jelas. Karena kenapa? Jawabannya sangat mudah, simpel, padat, pendek. Dan kita lihat berkali-kali kan kemarin, sampai atau ada yang mencatat, ada yang mendengarkan, ada yang lupa. Paham ya? Labas dibantu. Sofyan. Ayo, belum juga? Labas. Abdurrahman. Abdurrahman. Karena kenapa? Hijrah yang kedua. Menolong ya. Pakai bahasa Arab aja simpel. Li'annahum jama'u bainan nusrah wal hijrah atau bainan hijrah wal nusrah, sama aja. Itu bahasa Arabnya. Dikarenakan mereka mengumpulkan antara apa? Hijrah dan menolong. Udah itu aja. Dan yang kedua disebutkan dalam ayat Al-Qur'an didahulukan apa? Lafaz apa? Muhajirun atau Anshar? Al-Muhajirun wasabiquna al-awwalun minal muhajirina wal anshar. Menunjukkan bahwasanya orang-orang Muhajirun lebih afdal daripada orang-orang Anshar. Ayat yang lain, laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal anshar. Pertanyaan berikutnya. Pada tahun berapakah terjadi perang Badar, Ibrahim? 2 Hijriah. Perang Uhud, Ahmad, 3 Hijriah. Bai'at Ridwan, bai'at di bawah pohon. Tahun berapa? Hizam, tahta syajarah, di bawah pohon. Hizam, Hizam, tahun berapa? Tahun 6 Hijriah. Sekarang, pohon apakah itu? Endaknya Al-Hafidh. Pohon apa itu? Pohon beringin atau apa? Terus pohon apa? Berbaiat di bawah pohon, pohon apa? Pohon apa? Samurai. Diam, yang lainnya diam, biar berpikir. Eh? Cemara. Yang keras, salurkan apa, ngomong apa. Coba salurkan. Bukan, bukan, yang jelas, itu kurang, kurang, itu, kurang, kurang. Yang jelas, yang kita lewati kemarin. Coba. Ayo, Muhammad Ridho. Pohon beringin, pohon cemara, pohon talok, bukan ya? Hah? Samuroh, itu aja repot. Samuroh, samurotun, samuroh, itu yang Arab sebutkan dalam Al-Fusul, Fusilatul Rasul. Kemudian yang terakhir sebelum kita masuk pembahasan. Khalifah yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, ketiga Utsman, keempat Ali. Siapakah sahabat yang waktu itu sempat ngejar? Nggak usah tengok-tengok, cukup anda berpikir aja. Sempat mengejar Rasulullah ketika mau hijrah dari Makkah ke Madinah. Di perjalanan kejar sama sahabat ini sebelum masuk Islam. Dia naik kuda, kudanya apa? Rasulullah berdoa tersungkur kudanya. Tiba-tiba kaki yang depan blesek, enggak bisa jalan. Paham ya? Kemudian doa lagi, bangkit lagi sampai 3 kali kalau tidak salah itu, dan riwayat itu ya kurang lebih 3 kali. Langsung setelah itu berjanji enggak akan ngejar lagi. Siapakah nama sahabat ini? Nah, barakallahu fiik, sudah kita lewati berkali-kali. Aywa, endak ya. Barakallahu fiik.
Sufyan. Sudah atau belum? Belum juga lah, Pak. Ayo, hendaknya Farid. Suraqah bin Malik. Naam ahsan, Suraqah bin Malik. Ingat-ingat ya. Al Suraqah bin Malik al Al Suraqah bin Malik al antum san di kampung mana kemarin? Ayo al Mudliji. Mudlij di kampung Mudlij itu ya. Naam. Sayembara diadakan barang siapa yang bisa menangkap Rasulullah dan juga yang menemani hidup atau mati. Hadiahnya apa hadiahnya? Berapa? 110. 100 ekor unta. Naam. Berikutnya kita lihat, disimak baik-baik. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Tsumma al-Faruq, kemudian berikutnya Faruq. Iya kan? Itu ya. Yang kedua adalah Al-Faruq. Al-Faruq ini gelar untuk siapa, Ahmad? Al-Faruq. Karena dia tuh tegas memisahkan antara al-haq dan al-batil. Yang lainnya usah nengok-nengok. Al-Faruq. Nah, siapa? Gelar untuk siapa? Kalau belum kepancing juga, tak pancing lagi. Setan kalau ketemu dia lari takut. Nah, kalau itu jelas ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Naam, Al-Faruq. Kenapa dinamakan Faruq? Abdurrahman. Kenapa dinamakan digelarin Al-Faruq? Kenapa? Ayo, li'anna Allah farraqa bainal haqqi wal batil bisababih. Dikarenakan Allah Ta'ala misahkan antara al-haq dan al-batil dengan sebab Umar Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ketika itu Rasulullah pernah ngomong kepada Umar Khattab radhiyallahu anhu. Siapa yang hafal ucapannya? Rasulullah bercerita bahwasanya setan itu takut kalau ketemu Umar. Kayaknya di antara antum yang kemarin nyebutkan Ihsan, kelihatannya selain Ihsan ada enggak? Antum bisa nyebutkan antum? Bisa? Kalau enggak bisa ya kembali ke Ihsan lagi, Ihsan, sebutkan Ihsan. Ucapan Rasulullah kepada Umar tentang bahwasanya setan itu ketemu lari. Ketemu Umar. Ya Umar. Naam, ahsan tabarakallahu fiik. Itu ucapan yang diucapkan Rasulullah SAW kepada Umar Khattab. Dihafalkan ini, sering muncul soalnya. Ya Umar, inna syaitana layafirru minka. Lau salakta fajjan, lasalaka syaitan fajjan ghoir fajjik. Wahai Umar, sesungguhnya setan itu kalau ketemu kamu lari. Kalau kamu berjalan di suatu gang, niscaya setan mencari gang yang lain. Masya Allah, itu keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian apa keutamaan yang lainnya? Sebelum kita baca di sini, firasat-firasat beliau seringnya dibenarkan oleh wahyu. Firasat-firasat Umar bin Khattab seringnya dibenarkan oleh wahyu. Seperti kisahnya siapa kemarin? Saudah istri Rasulullah SAW waktu itu pernah keluar malam untuk qadha hajah. Paham ya? Dan sempat Umar Khattab radhiyallahu anhu pengin sekali kalau seandainya turun ayat apa? Hijab. Pengin sekali kalau seandainya turun ayat apa? Ayat hijab. Ternyata dibenarkan. Surat Al-Ahzab ayat 59. Hafalan tuh? Al-Ahzab ayat 59, ayat seputar hijab. Langsung turun ayatnya itu. Langsung para akhwat, para wanita waktu itu mereka langsung apa? Berjilbab semua mereka. Ada yang minjamkan satu dengan yang lainnya. Ada yang mereka enggak punya pinjamin para sahabiah yang lainnya. Naam. Apa itu ayatnya? Al-Ahzab ayat 59, Abdullah. Anak pancing. Ya ayyuhan nabiyyu. Naam, ahsan tabarakallahu fiik. Al-Ahzab ayat 59. Yang belum hafal dihafalkan itu ayat hijab. Barometer ukurannya situ. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin
Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan istri-istri kaum mukminin agar mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Tujuannya apa? Yang demikian itu agar mudah dikenal dan tidak diganggu. Mafhum? Syahidnya apa? Firasatnya Umar Khattab anhu dibenarkan oleh Na'am barakallahu fiik Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya wahyu yang disampaikan Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita baca. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah summal Faruq, qala asy-Syaikh al-Allamah Shalal Fauzan, syarah bagian bawah itu. Asani Umar al-Faruq, Umar bin Khattab ibn Amr ibn Nufail al-Adawi. Namanya Umar bin Khattab bin Amr bin Nufail al-Adawi. Radhiyallahu anhu wa huwa fil martabah tsaniyah ba'da Abi Bakar. Penting ini. Yang mana Umar ini berada di urutan yang kedua setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pernah enggak Umar ini marah-marah kemudian merasa enggak terima? Dan yang meredakan kemarahannya siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pernah enggak? Kisah apa itu? Naam, ahsan. Ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar sempat enggak terima karena selama ini kan sosok yang beliau setia, kemudian menemani, kemudian membela, tiba-tiba kedengaran bahwasanya Rasul meninggal. Akhirnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu keluar di hadapan para sahabat berpidato khutbah seraya mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat, wa man kana ya'budullah fa innahu hayyun la yamut." Barang siapa menyembah Muhammad maka sungguh dia telah mati. Dan barang siapa yang menyembah Allah maka sungguh dia zat yang tidak pernah mati dan senantiasa hidup. Langsung sadar. Langsung sadar Al-Khattab, kemudian barakallahu fiik reda amarahnya. Kita lihat sammahu Nabi sallallahu al-Bil Faruq. Lihat ini, nah di garis yang punya kitabnya, setelah di garis setelahnya itu yang punya kitab, yang tidak punya kitab cukup ditulis. Sammahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Faruq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan beliau dengan Faruq. Kenapa? Nah, ini garis. Li annallaha farraqa bihi bainal haqqi wal batil. Nah, seperti yang disebutkan tadi. Li annallaha farraqa bainal haqqi wal batil bisababih. Ini sama, cuma pakai bihi, pakai dhamir. Li annallaha farraqa bihi bainal haqqi wal batil. Dan nanti tak tanya jawabnya ini. Kenapa dia makan Faruq? Dikarenakan Allah taala memisahkan antara al-haq dan al-batil dengan sebab beliau. Mafhum? Ewana barakallahu fiik. Ini ada faedahnya bagus sekali Syekh Shalal Fauzan ini. Li annallaha farraqa bihi bainal haqqi wal batil. Yang punya kitab digaris, yang tidak punya kitab ya ditulis saja. Kalau enggak bisa bahasa Indonesianya, Arabnya ada tulis sekalian. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Biar latihan. Kalau enggak bisa nulis bahasa Indonesianya, Arabnya yang tulis. Lian Allah farraqa bihi bainal haqqi wal batil. Dikarenakan Allah telah memisahkan dengan sebab Umar antara al-haq dan al-batil. Artinya, sudah kalian artikan tadi ya. Fakanal muslimun mustad'afin fi Makkah. Lihat ini. Fakanal muslimun mustad'afin fi Makkah yatahaddaduhum yatahadduduhum al-kuffar. Waktu itu kaum muslimin di Mekah merasa lemah mereka. Diancam terus oleh orang-orang kafir. Falamma aslama Umar a'azzallahu bihil Islam. Lihat ini. Kemudian tatkala Umar masuk Islam, Allah taala membikin agama Islam itu semakin apa? Mulia. Orang sungkan sama Umar Khattab, segan karena beliau ini ketika belum masuk Islam, di mata orang kufar Quraisy disegani. Namanya hormat mereka. Nah, begitu dengar Umar Khattab masuk Islam, mereka tambah segan lagi. Enggak berani apa-apa. Nah, karena beliau tegas sekali beliau. Wa'tazza bihil muslimun, dan kaum muslimin bangga waktu itu karena Umar bin Khattab masuk Islam. Liquwwatihi, dikarenakan kekuatannya, wa syuja'atihi, dan keberaniannya, wa haibatihi, dan kewibawaannya. Radhiyallahu anhu. Masyaallah. Pertanyaan. Siapkan jawabannya. Siapakah yang membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Waktu itu tragedinya remang-remang setelah subuh ditusuk dari belakang oleh sosok yang kurang ajar. Dimuliakan, dihormati oleh Syekh Rafidah pelakunya ini. Hingga saat ini, bahkan dinukilkan dalam sejarahnya itu, di Iran sana ada semacam kuburan ditulis titik-titik radhiyallahu anhu. Itu siapa itu? Yang bunuh Umar Khattab dengan remang-remang. Zaman waktu itu enggak ada lampu seperti ini kan?
Enggak ada lampu seperti ini, remang-remang itu. Kalau sholat di remang-remang. Sebutkan dalam hadis itu kalau selesai sholat subuh itu orang nah selesainya bil ghalas. Ghalas itu kalau yang lihat sebelahnya itu kayak nampak bayangan-bayangan itu. Paham ya? Nah. Nah, antum, siapa lagunya ini? Orang Syiah Rafidah menulis radhiyallahu anhu. Padahal pemburu Umar. Atau antum tahu Mas Hasan? Abu Lu'lu'ah al Al-Majusi. Ewa. Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Ahsan, itu Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Di Iran sana dibanggakan itu. Abu Lu'lu'ah al-Majusi radhiyallahu anhu. Allahu musta'an, padahal yang bunuh Umar Khattab anhu. Dia mantan budaknya siapa? Ihsan. Mantan budaknya siapa? Atau dulu budaknya siapa? Mughirah bin Syu'bah. Ayo, dulu nam gulamnya Mughirah bin Syu'bah. Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Lihat itu. Dalam kondisi sholat subuh remang-remang tiba-tiba tusuk dari belakang. Kalau disebutkan riwayat itu tiga kali tusukan. Umar bin Khattab enggak langsung meninggal. Beliau kesakitan langsung dibawa ke pinggiran. Kemudian Abdul Abbas sallallahu alaihi menyempurnakan sholatnya. Kisahnya panjang itu yang jelas di situ antara menangis dan juga sedih karena Umar bin Khattab meminta permintaan terakhir kepada Aisyah ummul mukminin. Asli jatahnya itu sebelah Rasulullah SAW itu awal mulanya. Kalau seandainya Umar waktu itu enggak mendahului, itu Aisyah pengennya yang dimakamkan sebelahnya. Tapi karena Umar bin Khattab sudah minta duluan, ternyata Umar bin Khattab meninggal duluan, akhirnya meminta kepada Aisyah ummul mukminin agar tempatnya itu Umar yang menempatinya. Jadi kalau antum baca kisahnya itu sangat mengharukan sekali dan diberikan kepada Umar bin Khattab dan sekarang pun antum lihat dimakamkan Umar bin Khattab di samping kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Kita lihat sini wa huwal khalifatu tsani ba'da al khalifatu al ula. Masyaallah. Yang mana beliau Umar bin Khattab ini adalah pemimpin yang kedua setelah pemimpin yang pertama. Wa dzalika bi ahdi Abi Bakar radhiyallahu anhu ilaihi. Yang demikian terjadi waktu itu dengan apa? Dengan perjanjian yang diberikan Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Umar Khattab anhu, turun temurun diserahkan jabatannya. Setelah itu baru Utsman bin Affan, banyak fitnah di situ. Ali bin Abi Thalib banyak fitnah lagi. Paham ya? Utsman bin Affan meninggal dibunuh. Ali bin Abi Thalib meninggal juga dibunuh. Mulai terbukanya pintu fitnah setelah terbunuhnya Umar Khattab anhu. Paham ya? Nah, banyak pembunuhan dan yang semisalnya fitnah. Ikhwani fid din, azzani wa sallakumullah barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya Umar bin Khattab anhu digelari Al-Faruq. Kunyahnya siapa kunyahnya? Muhammad. Umar bin Khattab anhu kunyahnya siapa? Nazril Abu Hafsin an Abi Hafsin bin Khattab Arba'inawiyah nomor 1 ya kan? Nah, Abu Hafsin, dihafalkan kunyahnya Abu Hafsin. Itu yang kita ambil ya, kita ambil dikit saja untuk berikutnya lanjutannya pada pertemuan yang akan datang. Nah, barakallahu fiik, kita baca qala al-imam Ibnu Qudamah rahimahullah summa Utsman dunurain. Kemudian Utsman Affan dunurain. Orang yang memiliki dua cahaya. Kenapa digelari dengan dunurain? Hizam. Kenapa Utsman Affan digelar dunurain? Orang yang memiliki dua cahaya kenapa? Ingat enggak? Belum tahu? Antum tahu novel? Enggak tahu juga? Ayo. Ibrahim. Enggak usah lihat langsung cari hafalannya. Kenapa? Digelar dunurain kenapa? Wallahu alam. Ayo, antum Farid. Sebelum dirinci dulu, karena menikahi siapa? Setelah ini baru dirinci, caranya gitu, diurutkan kalau jawaban lebih bagus. Digelar dunuran kenapa? Karena menikahi siapa? Berat mengungkapkan ya.
karena menikahi dua putrinya Rasulullah SAW itu. Nah, siapa dan siapa? Baru tadi. Siapa dan siapa? Ummu Kulsum dan Ruqayyah bintu Rasulullah SAW. Caranya gitu. Disebutkan awal dulu baru dirinci, biar enak. Kita lihat syarahnya. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan Sabahullah. Summa ba'da Uman Utsman bin Affan. Dzunurain alladhi hajara al-hijratain. Hajara ila al-Habasyah. Perhatikan ini. Kemudian setelah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Gelarnya apa tadi? Dzunurain. Digelari Dzunurain. Kenapa? Karena menikahi dua putri Rasulullah SAW. Ya, kondisikan ya. Ewa. Siapa dua putri tadi? Dua putrinya Rasulullah yang dinikahi tadi siapa? Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Nah, kita lihat. Yang mana beliau hijrah, dua kali hijrah. Pertama, hajara ila Habasyah. Disebutkan dalam sejarahnya itu, di antara rujukan yang paling dekat adalah Al-Fusul, Fisiratul Rasul. Pertama kali yang lari ke Ethiopia, ke Habasyah waktu itu untuk hijrah, paham ya, adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beserta istrinya. Siapa ini istrinya ini yang hijrah bersama Utsman bin Affan waktu itu? Ayo, endak ya Abdullah. Hah? Siapa? Tinggal satu pilihannya berarti kan? Siapa? Ruqayyah bintu Rasulullah SAW. Ingat-ingat ya, beliau yang pertama kali hijrah ke Habasyah waktu itu. Summa hajara ila Madinah. Kemudian hijrah yang kedua kali ke Madinah. Wa huwa min asbaqis sabiqin ila Islam, Masya Allah. Beliau termasuk orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Dari kalangan lelaki, para rijal, orang-orang dewasa, siapakah yang pertama kali masuk Islam? Abu Bakar Siddiq Lanhu. Dari kalangan wanita, siapa itu? Yang lain jangan bisik-bisik, kalau ada yang tanya diam aja, nanti dapat gilirannya nanti. Siapa? Ummu Jamil. Nah, pertanyaannya, siapakah dari kalangan wanita dewasa, ma'rufnya gitu ya, yang pertama kali masuk Islam? Khadijah bintu? Kalau ngafal gak separuh-separuh. Khadijah bintu siapa? Kan banyak. Khadijah putrinya siapa? Banyak kan? Tapi ini khusus ini, putrinya siapa? Khadijah bintu? Khadijah bintu siapa, Sufyan? Khuwailid. Nah, dari kalangan anak-anak muda, anak kecil, siapa pertama kali masuk Islam? Siapa? Ali bin Abi Thalib anhu. Mafhum, dihafalkan itu. Nah, karena sering muncul. Nah, kita lihat di sini. Wa huwa summiya bi dinurain, di garis yang punya kitabnya. Tidak punya kitab didengarkan, dipahami, dihafalkan. Paham ya? Yang punya kitab pun dihafalkan juga. Kita lihat di sini. Wa huwa summiya bi dinurain. Dia dinamakan dengan Dzunurain. Kenapa? Li'annahu tazawwaja ibnatai ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam. Lihat ini. Dikarenakan beliau menikahi dua putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ditanya diurutkan. Kenapa dinamakan dengan Dzunurain? Perhatikan. Karena beliau menikah dengan dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau menikah dengan dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sebutkan setelahnya siapa? Kita lihat tazawwaja Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma matat indahu. Perhatikan ini. Awal permulaan beliau menikahi Ruqayyah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian meninggal di sisinya. Thumma zawwajahu Nabi sallallahu alaihi wasallam Ummu Kulsum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan Utsman bin Affan dengan siapa? Ummu Kulsum. Thumma matat indahu. Kemudian juga meninggal di sisinya. Thumma qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kemudian Rasulullah SAW mengatakan lau kanat indi salisah la zawwajtuka iyyaha. Masyaallah, lihat ini. Luar biasa. Maksudnya apa? Seorang mertua dan menantunya, lihat ini. Masyaallah. Kata mertuanya, siapa mertuanya berarti? Rasulullah SAW, kalau seandainya aku punya anak yang ketiga, niscaya aku akan nikahkan kamu dengannya. Paham maksudnya? Putri Rasulullah yang pertama dinikahi oleh siapa? Ruqayyah tadi. Dinikahi oleh
Utsman meninggal, dinikahkan kepada berikutnya lagi siapa? Ummu Kultsum. Rasulullah ngomong, kalau seandainya aku punya yang ketiga, niscaya kamu akan aku nikahkan dengannya. Masya Allah, mertua dengan menantunya, romantis yang luar biasa. Maksudnya, nah barakallahu fik, sayangnya Rasulullah SAW kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Masya Allah, kita lihat sini. Dan beliau terkenal orang kaya ya. Utsman bin Affan di zaman waktu itu terkenal orang kaya. Jadi beliau yang menyiapkan dengan persiapan yang sangat luar biasa, hartanya, persiapan perangnya. Pada perang apa itu? Ayo, antum ingat enggak? Hah? Perang apa? Perang apa? Perang Tabuk. Yakin? Perang apa itu yang lagi musim paceklik dan istilahnya lagi intinya lagi orang lagi banyak kesulitan lah waktu itu. Perang apa? Ghuzwatul apa? Usrah ya. Ghuzwatul Usrah itu kita lihat dalam kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul. Harta yang beliau curahkan banyak sekali. Peperangan yang lain ada juga. Nah, barakallahu fiik. Di sini ada juga nanti di sini ya, kita lihat. Di sini ada juga nanti. Cuman mukadimah aja. Waqad anfaqa amwalahu fi sabilillah, dan sungguh beliau telah menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa jahaza jaisal usrah ini. Dan beliau mempersiapkan nah tentara atau pasukan al-usrah, ghuzwatul usrah. Saya pahami? Wa ikhtarahu ahli surah alladziina afdha ilaihim Umar anhu bi ikhtiyaril khalifah man ba'da. Naam. Dan kemudian Umar radhiyallahu anhu memilih dia termasuk dari bagian ahli surah. Ahli surah itu yang dimusyarahkan, waktu itu dikumpulkan beberapa orang yang siap menjadi khalifah. Tapi ya, na'am barakallahu fiik, dipimpin oleh na'am barakallahu fiik di situ Umar bin Khattab anhu. Paham ya? Karena Umar bin Khattab anhu waktu itu serah jabatan dari apa? Abu Bakar kemudian ke Umar. Nah, untuk Umar ke Utsman bin Affan waktu itu namanya ada namanya ahli syura. Paham ya? Bukan pemilu ini loh ya, bukan pemilu. Bukan pemilu, bukan demokrasi ini. Memang orang-orang di situ dikumpulkan orang-orang yang punya akal dan juga orang-orang yang nah barakallahu fiik paham agama dan intinya orang-orang yang pilihan di situ. Di antaranya Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib di situ. Ternyata nah barakallahu fiik Ali sendiri memilih bahwasanya Utsman lebih afdal. Utsman lah yang pantas, akhirnya Utsman yang naik. Nah barakallahu fiik menjadi khalifah yang ketiga setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita lihat sini biar tambah jelas. Bikhtiyaril khalifah min ba'da, kemudian dengan terpilihnya pemimpin setelah Umar Khattab radhiyallahu anhu. Fakhtaru Utsman. Akhirnya mereka memilih Utsman. Tapi ingatlah, ini bukan demokrasi. Paham ya? Ini bukan pesta demokrasi atau pemilu atau demos dan kratos, bukan. Paham ya? Nah, demokrasi kata demos dan kratos itu kata mereka kan. Enggak perlu ya. Yang penting barakallahu fiik, ini bukan pesta demokrasi. Ini bukan pemilu. Jadi antum jangan terpancing. Nanti kalau tahun 2024 ada pemilu, enggak usah ikut-ikutan sudah. Antum didatangi kata pintu, assalamualaikum, besok ke TPS ya Pak, siap insyaallah, TPS belakang rumah udah ada tempat pembuangan sampah, aman sudah. Paham ya, gak usah neko-neko, data pakai jubah, berjenggot, nyoblos semuanya, golput katanya, golongan putih, sama aja, gak usah datang sudah, mereka pesta biarin aja. Kalau udah terpilih pemimpin yang sah, nah disitulah kita taat. Paham ya, perkara kekeliruan, kemungkaran yang mereka lakukan sama mereka. Tapi kalau sudah jadi pemimpin yang sah, dia memimpin negara dan dia kita rakyat sipilnya, kita wajib mentaati pemimpin dalam perkara yang baik dan ma'ruf. Pestanya demokrasi enggak usah ikut. Itu kan nanti kalau enggak ikut kena pasal. Pasal yang mana? Hak asasi manusia. HAM, hak asasi manusia. Itu enggak ada paksaan, orang maksa lah kena pasalnya. Pasal berapa Allah alam? Enggak hafal juga. Dipaksa harus nyoblos tak tembak, tak penjara. Orang yang maksa ini kena pasal dia. Pasal berapa Allah alam? Paham ya? Nah barakallahu fiik. Jadi itu perlu dikondisikan. Ahlus sunnah wal jamaah, mereka adalah orang-orang yang senantiasa setia dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah, meyakini tidak ada undang-undang, tidak ada peraturan yang lebih sempurna melainkan peraturan Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun peraturan bikinan manusia, semaksimal mungkin kita bisa mengelak. Adapun kalau kita terpaksa, enggak bisa lagi mengelak, itu dosanya yang maksa dan bukan yang mengharuskan. Selesai. Simpel sudah. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Kita lihat sini.
komblasok ke situ kaitannya masalah apa sih? Masalah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib waktu itu dipilih. Paham ya? Ahlus syura dikumpulkan para sahabat. Ternyata Ali bin Abi Thalib pun mengakui keutamaan siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Naam. Akhirnya beliau jadi pemimpin. Dikit lagi perhatikan baik-baik barakallahu fiik. Kata beliau, wa dzalika bi ijma'ihim, yang demikian itu dengan ijma' mereka, kesepakatan mereka, Utsman yang menjadi khalifah setelah Umar Khattab radhiyallahu anhu. Wa hadza dalilun ala fadlih, ini merupakan apa? Dalil menunjukkan atas keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ada punya berikutnya insyaallah taala pada pertemuan akan datang, karena kaitannya masalah apa? Kepemimpinan beliau, dan beliau juga keutamanya sangat banyak sekali. Nah, barakallahu fiik, dan beliau juga termasuk dari kalangan sahabat yang mengumpulkan mushaf menjadi satu. Kemudian juga beliau termasuk dari kalangan apa? Para sahabat yang banyak bacaan-bacaannya, bacaan terhadap Al-Qur'an kita baca beberapa pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Wassallallahu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.